Nanti dulu. Kenapa susah-susah nak gunakan kalkulator dan juga kertas secara manual untuk dapatkan harga shipment? Melalui MyWatt sahaja dan terus dapatkan harga. Nak tahu cara dia macam mana? Mari sini saya tunjukkan. Anda pergi ke bahagian MyWatt Apps, pilih bahagian support dan tekan kalkulator. Anda boleh pilih sama ada mahu menggunakan volumetric kg kalkulator atau kalkulator CBM. Anda masukkan saiz PKG yang anda dapat dari seller, panjang, lebar, tinggi. Sekiranya keluar nombor CBM yang panjang seperti ini, anda perlu bundarkan menjadi 0.55, 0.33, 0.80 dan tekan generate. Bila dapat 0.15, pergi ke bahagian sebelah, klik bahagian Guangzhou C dan scroll sampai ke bawah dan dapatlah harga shipping sebenar anda. Ha, dah dapat kan cara nak buat kiraan dia? Kalau nak tahu untuk seterusnya cara pengiraan by air pula, boleh komen di bawah.